Cirebon, Surabaya, sebuah karya Dodo Widarda. Kami, batang-batang bambu runcing para pejuang, dibawa dari Cirebon ke Surabaya jadi saksi. Pekik merdeka serta Allahu Akbar bergaung lantang. Kemerdekaan diperjuangkan jadi harga mati. Dalam perjalanan menembus kabut harapan, juga impian dari kiai serta ratusan santri yang berjejal di kereta ini. Kami mendengar lengking peluit kereta seperti komando malaikat yang memberi titah langkah semakin berani membela kemerdekaan tanah perjuangan ini. 25 Oktober, Inggris akan menancapkan kekuasaan bagi Belanda di tanah merdeka yang kita punya. Kami, batang-batang bambu runcing, bergerak menghunus musuh sampai mati. Senjata-senjata modern bikin genting tak pernah takut kami hadapi. Kami senjata para kiai, santri, serta patriot bangsa ini. Camkan hakikat kesaksian kami. Bukan kami yang membuat musuh bergelimpangan, hilang ruh dari badan, tetapi Allah yang telah melemahkan mereka. Bukan kami yang melempar, tetapi Allah yang melempar. AWS Malabi meregang nyawa pada pertempuran ini. Kami menyertai para kiai, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Munasir Ali, Kiai Haji Abbas Buntet Cirebon, Kiai Haji Amin Sepuh Ciwaringin, Ki Solihin bersama ribuan santri dan pemuda Surabaya pada pertempuran 10 November 1945. Terpanggang bara revolusi jihad Hadratus Syekh, pekik Allahu Akbar Bung Tomo membakar jiwa kaum muda. Doa-doa secepat kilat menembus langit pekat dan kemerdekaan kembali ditebus dengan darah serta keberanian fi sabilillah. Esa hilang, dua terbilang. Kami, batang-batang bambu runcing, jadi saksi. Sifat sefiing pamrih para kiai. Hati-hati, orang sefiing pamrih tak bisa dilukai. Sebilah pisau yang kau lemparkan padanya akan berbalik menikam penista. Inilah rahasia mutu manikam Palagan Surabaya.